Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Semeru saat ini pagi ini kembali erupsi ya. Ini erupsinya ini mengarah ke Supiturang. Ini cukup tebal ya. Kondisi terkini di Supiturang. Panasnya lebih besar dari pagi tadi ya. Dan ini mengarahnya lebih jauh. Oh, besar ini, besar ini. Oh, besar ini. Terus gembelnya jauh ini. Dapat kami sampaikan pada pagi ini dari kawasan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, erupsi kembali terjadi di Gunung Semeru. Erupsi yang terjadi ini cukup besar dan sekitar 5 menit kembali erupsi, dan erupsi dari Semeru ini kembali mengarah ke kawasan Supiturang, Lumajang. Juga dapat kami sampaikan bahwa di Supiturang sendiri, dari pantauan kami pada malam tadi, memang cukup banyak para pengungsi maupun para relawan yang masih bertahan di pengungsian-pengungsian tersebut. Dan bahkan pada malam tadi sendiri, alat-alat berat yang mengarah ke geladak perak Piket 0 juga cukup banyak untuk melakukan pembersihan ataupun melakukan evakuasi terhadap para korban yang kemungkinan masih berada di lokasi tersebut. Dan juga dapat kami sampaikan proses dari erupsi memang cukup cepat dan hanya sekitar beberapa menit menggumpal cukup deras ke bawah. Dan kita memang yang kita khawatirkan erupsi ini bisa mencapai di perumahan warga, dan kita berharap semoga erupsi ini juga tidak mencapai pengungsian yang ada baik di Supiturang maupun yang berada di kawasan Candipuro yang merupakan seberang dari jembatan Geladak Perak. Demikian yang dapat kami sampaikan saat ini dari kawasan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, dimulai dilaporkan.